PMK Kabupaten Karanganyar, umpan tarik, masih mencari celah, mencari ruang untuk bisa menciptakan sebuah gol. Kita majukan kali ini umpan begitu sangat cantik, kali ini laki-laki datang tekanan. Wah, ada Pak Bupati di sana, Pak Bupati nomor 10, kita nantikan cepat dengan Pak Bupati. Masih Pak Bupati melakukan triple bola, Pak Bupati, jepret, jepret, ya ampun. Lagi-lagi membaca tituk mak teratap, mak teratap, mak teratap. Ke tengah, lagi-lagi datang tekanan di serap Arif Budi, Pak Bupati berbahaya. Kita nantikan ambil angkat juga, jepret, 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 jepret. Sulit dipercaya. Sebuah serangan bertubi-tubi sulit dipercaya. Dipercaya pun sulit. Inter Antigone penjuru Papuka akan bisa tercipta sebuah peluang 1 2 3 4 5 6 7. Angkat sudah. Angkat ini lagi-lagi kurang sempurna. Satu peluang tadi masih bisa diselamatkan oleh pertahanan dan kali lagi counter attack berputar. Nasionalisme untuk apa? Apa cinta pecandu sepak bola punya? Kita kembali ke laporan yang baru saja di timnas usia 16 berhasil menjadi juara di Piala AFF usia 16 tahun untuk kado ulang tahun Republik Indonesia. Apakah dia angkat sudah umpan begitu manis? Lagi-lagi bakal terketik di sendiri Porkopincang dari lampu penerangan yang sudah menyala seperti stadion Manahan Solo. Kita nantikan kali ini hanya seperti ini. Siapa tuh 5 tahun yang akan datang akan berstandar seperti stadion Sumedari atau Manahan Solo. Kali ini angkat sudah. Akhirnya. Demikianlah, terima kasih kami ucapkan luar biasa untuk pertandingan di kesempatan sore hari ini. Kami latihan Karanganyar kali ini dengan skill olah bola di tahun 2000-an sangat luar biasa. Ya ampun. Kita nantikan di balen ini, weh. Jadi Porkopincang ambil acangan dan jepret. Sulit dipercaya. Angel, ya ampun. Wah, berkap. Jepret. Ikuti terus update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.